Rumah pasangan suami istri Sutejo dan Suwarti di Dusun Kemendung, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Tikung, Lamongan, Jawa Timur tidak seramai Sabtu lalu. Sebelumnya, rumah Pak Sutri itu sempat heboh dipadati warga karena lantai teras rumah mereka mendadak mengeluarkan asap dengan bau menyengat mirip belerang. Pemilik rumah sempat khawatir dan ketakutan karena kemunculan asap yang menghebohkan tersebut. Namun kini asap itu sudah berhenti. Asap itu ternyata akibat konsleting listrik pada meteran. Pemicunya akibat kabel listrik yang tertanam di teras rumah terkena air hujan. Asap terhenti setelah petugas PLN datang untuk melakukan perbaikan. Semalam itu kan kena air hujan, terus baunya itu nyetrum gitu. Oh, nyetrum. Ya, terus langsung panggil ke PLN. Langsung PLN sampai langsung buka segel meteran itu, langsung dibenahi, ada kabelnya yang udah leleh gitu. Asapnya itu jam 1. Jam 1 malam. Iya. Itu Bapak pertama kali yang tahu kalau itu sumber dari listrik, Pak. Iya. Sumber dari listrik itu dari Arde. Iya. Terus pemilik rumah yang sempat akan mengungsi itu kini merasa lega dan tak khawatir lagi menempati rumah mereka. Miftahul Arif, kontributor Lamongan, Jawa Timur.